Aktris Natasha Wilona berkomentar soal rumah lawasnya yang viral di media sosial. Bintang serial 9 bulan itu mengaku terkejut melihat rumah kayu yang dia tinggali dahulu ramai diperbincangkan. Dia pun membenarkan bahwa rumah tersebut pernah ditinggali sewaktu usianya masih sangat muda. Mantan kekasih Verrel Bramastra itu mengakui berasal dari keluarga yang kurang berada. Dia dibesarkan oleh orang tua tunggal, karena ibunya bercerai dengan sang ayah. Meski pernah sulit, Wilona tak merasa canggung menceritakan kondisi tersebut kepada publik. Perempuan kelahiran 1996 itu bersyukur perjuangannya dari nol kini berbuah manis. Wilona bahkan bisa dikatakan masuk dalam jajaran artis papan atas Indonesia.